perkembangan penyebaran HIV di negara kita dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 5 tahun, terakhir kasus HIV negatif lebih banyak terjadi melalui perayaan laku seksual yang tidak aman, diikuti dengan media jarum suntik yang digunakan secara bergantian oleh pemakai narkoba. Penularan HIV negatif melalui media jarum suntik yang tidak steril di kelompok pemakai narkoba mencapai kasus terbesar dari kalangan generasi muda, bahkan kalangan pelajar dan mahasiswa yang berada tidak saja di kota besar.